Antara phone yang digilai ramai dan ramai yang tertanya-tanya bagus ke tak, kita ada Poco F2 Pro. Sebuah phone yang agak bangsawan tapi dia punya harga tu agak rendah. Assalamualaikum dan hai, jadi video kali ni kita nak buka kotak untuk Poco phone F2 Pro. Jadi jom kita mula. So first kali anda tengok kotak dia, okay, memang saya boleh katalah kotak dia memang besar. Okay, kat depan kita ada Poco phone F2 Pro dan yang paling saya pelik, ini dia 5G. So kebanyakan peranti flagship sekarang dah ada 5G, macam yang saya buat hari tu Huawei Nova 7. So ini merupakan peranti kedua saya untuk 5G. Tapi itulah, saya berada dekat kawasan yang tak ada 5G pula. Tak bestnya. So dekat bahagian kiri ni kita nampaklah ditulis Poco phone F2 dengan high res audio. Ni macam stiker pun ada. So dekat tempat lain tak ada, kat bahagian tapak bawah ni ini warna kuning saja. Dan dekat sini, ini dah dia spek yang saya beli. Saya beli 6GB RAM dengan 128GB memory Poco phone F2 Pro warna Phantom White. So kalau nak tanya saya sebenarnya tak sabar, jom kita buka sama-sama. Walaupun saya buat video ni agak lambat, tapi itulah, ini dah lama lah saya jarang pegang phone-phone yang flagship ni. So kita buka pelan-pelan dia punya plastik. Okay, nice. Jadi sebelum ni saya banyak buat peranti untuk mirin, sekarang saya nak cuba pula flagship. Jadi pop, tu dia warna kuning nampaknya. So letak sini lah, nanti orang tanya pula ni phone apa. Okay, kita ada nampak ada sampul kat sini. So kalau saya ambil sampul ni, okay, first kali, okay, kita tengok sampul ni agak berat. Dalam ni kita ada SIM adjuster tool. So kalau kita buka lagi, kita ada ini ialah user guide. Okay, kemudian kita ada daripada Xiaomi, iaitu warranty card, dan dibekalkan juga dia punya casing. So inilah casing Note Sina. Tebal dia, dia keras sikit. So dia punya casing ni keras, okay. Okay, dia bukan lembut. Dan kalau nak tahu, dia punya casing ni agak melekit kat bahagian belakang ni. Dan dia punya casing ni dia macam ada grip sikit. So tak apa, kita letak dulu dia punya aksesori ni kat tepi. Tak silap saya beli Poco phone F2 ni dengan harga sekitar, tak silap saya, RM2,000 macam tu. So inilah warna yang paling rendah, iaitu 6GB RAM, 128GB memory. So kita tengok lagi kat sini, dia ada 6.67 AMOLED full screen display. Kemudian kita ada 64MP 8K video. Bukan biasa-biasa, dengan 20MP pop-up front camera. Dan yang terakhir kita ada 4700mAh dengan 30W fast charge. So sekarang kita tarik tengok. Okay, ini ialah peranti mahal. So kalau peranti mahal memang takutlah pula nak pegang. So sekarang kita buka plastik ni sama-sama, kita dengar sama-sama. Okay, settle. So kita ambil dulu. Okay, kita letak tepi dulu plastik ni. So inilah dia Poco phone F2 kita. Yang ini paling menyengat mata saya, tiba-tiba ada warna merah ni. Inilah power button, kita onkan dulu. So ada IR blaster dah kat atas. Tengok macam ada. Nice. So untuk bahagian belakang, ini ialah warna putih. Nampak seakan warna macam nak tengok lah warna ni sebenarnya. Dia simple sangat lah kat bahagian belakang ni. Tapi tengok, tak apalah, dia punya kamera ni menarik minat saya, macam logo X. So kita letak tepi dulu Poco phone F2 ni sementara dia start. Okay, MIUI 11, tak apa, nanti kita set up dia. So dekat bahagian bawah ni kita tengok ada apa. Okay, takut. So dekat bahagian bawah ni kita ada diberikan, ini ialah, kita tengok kabel dulu lah. So inilah kabel USB type C yang mana ada warna merah kat sini, cantik juga. Kemudian dekat bahagian bawah dia lagi, okay, berat lah. So dekat sini kita ada, inilah dia pengecasan ataupun adapter yang diberikan. So adapter ni menyokong 33W paling maksimum. So inilah fast charging lah, yang mana boleh katakan agak pantas juga untuk tahun 2020. So itu saja diberikan oleh Poco phone F2. Jadi kat bahagian bawah ni tak ada apa, hanya kotak kosong, dan kotak ni keras tau. So saya nak set up kejap, bagi saya masa kejap. Best lah phone ni. Macam nak upgrade pun ada. So kita dah onkan Poco phone F2 Pro. Okay, first kali saya nak cuba ialah punya kamera pop-up, tengok laju ke tak. So kita tengok sama-sama dia punya kamera pop-up laju. Okay, not bad, macam Mi 90 je, yang mana kita boleh dengar ada bunyi. So okay, saya spam. So kalau nak tanya saya, memang not bad lah Poco phone F2 ni. So rasa macam nak tukar pula, jom selfie sikit Poco phone F2. Nice lah kamera dia, serius lah. Memang merecik lah Poco phone F2 ni. Mantap kamera dia, serius cakap, memang cenggini ha kamera
kamera dia. Biasalah dah lama saya tak pegang phone flagship ni, dia rasa macam lain sikit. So jangan lupa untuk menonton video gaming saya untuk Pocophone F2 Pro ni, dan juga video review saya untuk Pocophone F2 Pro. Jadi apa pendapat anda? Ha, tengok tu dekat sini ada 3 LED. Ada pendapat anda boleh tinggalkan dekat bahagian komen di bawah, dan jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.